DPD Partai Golkar Surabaya masih membuka kesempatan untuk para cawali dan cawawali yang ingin maju dalam pilwali melalui partai yang berlambang beringin tersebut. Salah satu yang mengambil kesempatan perpanjangan ini adalah calon wali kota Sukoto. Sukoto mengembalikan berkas formulir cawali 1 ke DPD Partai Golkar. Berkas tersebut diterima oleh tim penjaringan dan pemenangan DPD Golkar Surabaya yang dipimpin oleh Sekretaris DPD Golkar Surabaya Dwi Utomo. Sementara, menurut Dwi Utomo, saat ini Partai Golkar Surabaya masih terus menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai. Di antaranya adalah Demokrat, Gerindra, PKS, maupun PAN. Ya, kami tetap, seperti biasa, memberikan teman-teman juga bahwa kita melakukan penjaringan, kita melakukan penjaringan untuk calon, kemudian nanti kita komunikasi dengan partai koalisi, kemudian kita membentuk dengan partai koalisi dengan calon, dan sebagainya. Kita tidak terpengaruh oleh itu karena itu kan hanya sekedar keinginan dari teman-teman teman-teman di sini ya, tapi kami kan punya keinginan sendiri. Untuk mengkonkretkan hal tersebut, koordinasi untuk membahas bacawali dan bacawawali yang akan diusung koalisi besar akan dilakukan awal bulan depan.